Timnas Cina dirumorkan tertarik untuk bisa datangkan pemain muda Tottenham Hotspur, Gabriel Han Wilhoff King. Rumor ini tentu saja bisa menggagalkan keinginan Bima Sakti memanggil Gabriel untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Disebutkan bahwa Gabriel memiliki ibu orang Cina, sedangkan ayahnya adalah orang Indonesia. Nama Gabriel Han Wilhoff King sendiri masuk dalam daftar talenta berbakat 2022 versi The Guardian. Sebelumnya, pelatih Bima Sakti menyebut nama Gabriel sebagai salah satu pemain diaspora yang ingin ia panggil untuk mengikuti seleksi bersama Timnas Indonesia U17. Sosok Gabriel juga menarik perhatian publik Inggris. Disebut bahwa Gabriel Han Wilhoff King memiliki kemampuan yang mirip dengan gelandang timnas Inggris Oliver Skip. Mengutip dari laporan iMedia bahwa Gabriel memiliki 1/4 darah Cina dan kemungkinan besar ia diproyeksi untuk membela timnas Cina. Semoga saja PSSI bisa bergerak cepat untuk bisa membujuk Gabriel berseragam merah putih. Pembahasan dari kami Timnas TV masih banyak banget yang Cantika akan ulas tentunya dari sudut pandang lainnya. Jangan kemana-mana, pantengin terus Timnas TV.